Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini, Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAS atau UAS ya, mata pelajaran Matematika kelas 1 SD atau MI semester 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PAS UAS mata pelajarannya kelas 1 SD ya, seperti IPA, IPS, PAI, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ linknya sudah disediakan, atau di bagian playlist juga ada. Oke, mari kita mulai PAS UAS Matematikanya kelas 1 SD, semester 1 tahun 2022, beserta kunci jawabannya. Let's go! Sembilan belas jika ditulis angka yaitu A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Maka jawaban yang benar adalah C ya, seperti ini. Di 19 jika ditulis angka yaitu seperti ini ya, lambang dari 19. Jumlah buah stroberi di bawah adalah, oke, yang mana gambarnya? Yang ini. Di jumlah buah stroberi di bawah adalah, oke, A 10, B 11, C 12. Maka jawaban yang benar adalah, oke, mari kita hitung ya jumlah buah stroberi di bawah ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 buah stroberi. Maka jawabannya adalah C ya. C jawabannya. Jari kita berjumlah. Oke, ini jari kita ya. Jari tangan kita berjumlah A 5, B 10, C 12. Maka jawaban yang benar adalah, oke, mari kita coba hitung bersama-sama ya. Ini adalah gambar tangan dan kita hitung berapa jumlah jari tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 jari tangan kita. Di jumlah jari tangan kita ada 10 ya. Maka jawabannya adalah B. Lihatlah angka berikut ini. 11, 12, 13, titik-titik, 15, 16, 17. Oke, titik-titik di atas harusnya ada angka A 18, B 10, C 14. Maka jawaban yang benar adalah C ya, 14. Nah, jadi ini ya, 11, 12, 13, setelah 13 adalah 14 ya. Lalu 15, 16, dan 17. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu 14. Rani punya 8 boneka. Ayu punya 12 boneka. Berarti boneka Ayu lebih titik-titik dari boneka Rani. A sedikit, B banyak,
Cibesar. Jawaban yang benar adalah B ya, banyak jawabannya. Oke, punya Ayu ini kan 12. Dan si punya Rani kan 8. Ya, 12 itu adalah lebih banyak daripada 8 ya, atau boneka Rani. Di 12 ini lebih banyak daripada 8. B jawabannya. Denny punya 10 permen. Ahmad punya 9 permen. Rico punya 11 permen. Siapa yang permennya paling banyak? A. Rico, B. Ahmad, C. Denny. Oke, maka jawaban yang benar adalah, oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu Rico. Ya, jadi siapakah permennya paling banyak adalah Rico. A jawabannya. Kenapa kok A? Kita lihat. Sini kan ada Denny punya 10, Ahmad punya 9, dan Rico punya 11. Kenapa kok Rico? Karena 11 ini angkanya lebih banyak ya, atau lebih besar dari 10 dan 9. Jadi 10, 9, 11 yang paling besar angkanya atau paling banyak angkanya adalah 11 ya. Itu makanya siapakah pemain paling banyak? Otomatis jawabannya adalah si Rico. A jawabannya. Oke, ini adalah soal nomor 7. 6 ditambah 8 hasilnya A 15, B 14, C 13. Maka jawaban yang benar adalah, oke, kita cari dulu 6 ditambah 8 berapa? Oke, jawabannya adalah 14 ya. 6 ditambah 8 artinya 14. Maka jawabannya adalah B. Jadi 6 ditambah 8 hasilnya adalah 14. B jawabannya. Li 10 tambah 5 tambah 4 adalah A 15, B 18, C 19. Maka jawaban yang benar adalah, oke, mari kita cari dulu ya. 8 tambah 5 tambah 4. Oke. Pertama kita cari 10 tambah 5. 10 tambah 5 hasilnya adalah, nih, ini 5 turun 1 hasilnya 15. Nah, setelah dapat 15, maka kita akan tambah dengan 4. Lalu 15 ditambah 4, jawabannya 5 tambah 4, 9 turun 1, maka hasilnya 19. Oke. Maka di sini jawabannya adalah 19C. Di 10 tambah 5 ditambah 4 hasilnya adalah 19 ya. C jawabannya. Oke, ini adalah untuk soal nomor 9. 14 buku ditambah 15 sama dengan A 15 buku, B 17 buku, C 19 buku. Jawaban yang benar adalah, oke, mari kita cari. Nah, di sini kan ada 14 buku ya, maka kita coba tulis 14 lambangnya seperti ini. Lalu ditambah 5 buku. Maka kita tulis angka 5 lambangnya seperti ini. Maka kita jumlahkan. Oke, ditanyakan di sini tambah, maka kita tambah 14 tambah 5 sama dengan 4 tambah 5 9 turun 1 hasilnya 19. Ini adalah lambang 19 ya. Di sini yang 19 ini dia, 19 ya. C jawabannya. Jadi 14 buku ditambah 5 buku sama dengan 19 buku. C jawabannya.
17 pensil dikurang 8 pensil sama dengan A. 11 pensil, B. 10 pensil, C. 9 pensil. Jawaban yang benar adalah Oke, mari kita cari. Di sini kan 17 pensil. Oke, maka kita tulis 17 lembangnya. Lalu dikurangi 8 pensil. Kita tulis 8. Nah, di sini kan dikurangi, maka kita kurangi seperti ini. Maka hasilnya adalah 9. Ya. Ini 17 ya. 7 kurang 8 tidak bisa. Maka kita pinjam 1. Jadi 17 kurang 8 sama dengan 9. Ya. Jawabannya ada 9. Jadi jawabannya adalah 9 pensil. C jawabannya. (20 - 7 - 6) berapa? A 6, B 7, C 8. Jawaban yang benar adalah Oke, mari kita cari. Pertama kita akan cari 20 dikurang 6 berapa? Oke, 20 kurang 6 hasilnya adalah 14. Oke, ini 0 kurang 6 tidak bisa, maka 0 kita minus 1 jadi 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Oke, 2 ini sudah dipinjam 1, maka turun 1. Jadi 14 ya jawabannya. Lalu setelah dapat 14, maka kita kurangi dengan 7. Oke, 14 dikurang 7 hasilnya adalah 7. Oke, maka 20 kurang 6 dikurang 7 hasilnya adalah 7. B jawabannya. Lanjut. Soal nomor 12. Joko dan keluarganya sarapan pada waktu A. sore hari, B. pagi hari, C. malam hari. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu pagi hari. Di Joko dan keluarganya sarapan pada waktu pagi hari. B ya jawabannya. Jadi kalau pada pagi hari itu biasanya orang pada sarapan. B ya. Kita lanjut. Sekarang adalah hari Rabu. Besok adalah hari ... A. Selasa, B. Jumat, C. Kamis. Maka jawaban yang benar adalah Oke, mari kita cari. Ini adalah nama-nama hari atau urutan nama hari. Pertama ada hari, nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, setelah hari Minggu itu akan kembali ke Senin lagi. Oke, jadi seperti itu ya urutannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah Minggu akan balik ke Senin lagi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kan adalah hari Rabu. Oke, Rabu di sini. Besok adalah hari Oke, kita lihat hari setelah hari Rabu apa? Nah, ini Rabu nomor 3, ternyata selanjutnya atau nomor 4 adalah hari Kamis ya. Maka jawabannya adalah C, yaitu Kamis atau hari Kamis. Di sekarang adalah hari Rabu, besoknya adalah hari Kamis. C ya jawabannya. Tiga hari setelah hari Kamis adalah hari A. Minggu, B. Senin, C. Sabtu. Maka jawaban yang benar adalah Oke, mari kita cari. Nah, dan ini adalah nama-nama hari. Di sini kan tiga hari setelah hari Kamis. Oke, ini hari Kamis ya. Nah, tiga hari setelah hari Kamis apa? 1, 2, 3. Berarti hari Minggu ya. Jawabannya adalah A. 3 hari setelah hari Kamis adalah hari Minggu. Alat untuk menunjukkan waktu adalah A. penggaris, B. jam, C. sepatu. Jawaban yang benar adalah B ya, jam jawabannya. Di alat untuk menunjukkan waktu adalah jam. B jawabannya.
Jam di bawah menunjukkan pukul. Oke, ini jamnya. Jarum panjangnya ada di angka 12 dan jarum pendeknya ada di angka 9. A, 9. B, jam 90. C, 9, 12. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu pukul 9 tepat ya, karena jarum panjangnya di angka 12 dan jarum pendeknya angka 9, maka ini menunjukkan jam 9 tepat. Benda berikut ini yang paling besar adalah A, pensil. B, kotak pensil. C, tas. Maka jawaban yang benar adalah C ya, itu tas. Di benda yang paling besar itu adalah tas ya, karena tas besar dari pensil dan besar juga daripada kotak pensil. Maka jawabannya adalah C, tas ya. Kelereng mempunyai bentuk. Oke, ini adalah kelereng. Ini bentuk kelereng. Di kelereng mempunyai bentuk A, tabung. B, bola. C, kerucut. Jawaban yang benar adalah B, bola. Di ini ya, kelereng dan kelereng berbentuk bola ya. B jawabannya. Benda berikut ini yang berbentuk balok adalah A, bola sepak. B, ember. C, kotak pensil. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kotak pensil. Jadi kalau bola sepak itu berbentuk bola, ember berbentuk tabung, sedangkan kotak pensil berbentuk balok. Jadi jawabannya adalah C. Gambar nomor 1 berbentuk, oke, ini ya gambar nomor 1. Nah, kira-kira gambar nomor 1 ini berbentuk A, bola. B, balok. C, kubus. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu kubus ya. Jadi gambar nomor 1, oke, ini kan nomor 1, ini berbentuk kubus ya, jawabannya C. Gambar nomor 9 berbentuk, oke, ini nomor 9. A, balok. B, tabung. C, kerucut. Maka jawaban yang benar adalah B, tabung. Ini adalah gambar tabung ya. Gambar nomor 9 ini berbentuk tabung ya. B jawabannya. Gambar nomor 12 berbentuk. Oke, nomor 12 kita cari. Oke, ini ya nomor 12. Di gambar nomor 12 berbentuk, kira-kira ini berbentuk apa? A, kubus. B, prisma. C, kerucut. Maka jawaban yang benar adalah C, kerucut. Jadi gambar nomor 12 ini berbentuk kerucut. C jawabannya. Gambar yang berbentuk kubus ditunjukkan oleh nomor, oke, A, 1, 8, 11. B, 1, 11, 12. C, 3, dan 7. Maka jawaban yang benar adalah A ya, 1, 8, 11.
Kenapa kok A? Oke, kita cek yang nomor yang C ini, 3 dan 7. 3 dan 7. Oke, di sini ya. Kalau 3 ini berbentuk balok ya, sedangkan yang 7 ini juga berbentuk balok. Kalau satu, nomor B, yang B-nya 1 berbentuk kubus. Oke, 11 juga berbentuk kubus. Oke, namun 12 tidak kubus ya, ini adalah bentuk kerucut. Sedangkan ini 1, 8, 11, 1 yaitu kubus, 8 berbentuk kubus juga, dan 11 juga berbentuk kubus ya. Maka jawaban yang benar adalah A. Bangun yang berbentuk bola ditunjukkan oleh nomor, oke, berbentuk bola ya. A, 4 dan 9, C, 4 dan 6. C, 6 dan 10. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 4 dan 9. Oke. Okay. Nomor 4 ini dan nomor 9 ini. Maka ini berbentuk bola dan berbentuk bola. Sedangkan untuk yang B, 4 itu berbentuk bola, tetapi nomor 4 dan 6 ya jawabannya ya, bukan A, bukan 49 ya, maaf. Jadi A, B ya, 4 dan 6. 4 dan nomor 6 itu berbentuk bola. Sedangkan yang A ini salah, karena 4 ini adalah berbentuk bola, sedangkan nomor 9 ini adalah berbentuk tabung. Dan C juga salah, 6 itu memang berbentuk bola, tetapi yang 10 tidak berbentuk bola ya, melainkan bentuk kerucut. Jadi nomor 4 dan 6 ya, 4 dan 6 adalah bentuk bola. Oke, kita lanjut. Urutkan bilangan ini dari yang terbesar. Oke, ini ada angka 15, 13, 15, 12, 17, 14, dan 18. Di sini katanya urutkan bilang ini dari yang terbesar. Maka kita akan ambil yang terbesar dulu untuk diletakkan di depan. Ya, nah. Di sini yang paling besar adalah itu angka 18 ya. Jadi angka 18 paling besar. Oke, 18 setelah angka 18 yang paling besar ini ya. Yang selanjutnya yang agak kecil dari 18 yaitu 17, 16, agak kecil dari 16, 15, agak kecil dari 15, 14, 13 dan 12. Ya, maka hasilnya adalah urutan dari yang terbesar. 18, 17, 16, 15, 14, 13, dan 12. Oke, itu jawabannya. Urutkan bilangan ini dari yang terkecil. Oke, di sini ada bilangannya 7, 11, 9, 6, 12, 10, dan 8. Oke, mari kita urutkan ya. Nah, di sini kan di sini kan dikatakannya itu urutkan dari terkecil. Maka akan kita pilih di sini angka yang paling kecil untuk diletakkan di depan. Oke, yang paling kecil adalah 6 ya. Maka kita letakkan 6 di depan. Lalu lebih kecil ya dari 6, 7, lebih besar dari 6 adalah 7. Selanjutnya lebih besar dari 7 adalah 8. Lebih besar dari 8 adalah 9, berurutan ya. Besar dari 9 adalah 10, lalu 11 dan 12. 12 ini paling besar ya, ini paling kecil. Oke, yang dimintanya kan dari yang terkecil, maka kita tulis dari angka 6, yang mana angka 6 ini terkecil dari bilangan angka, urutan angka ini. Oke. Ibu membeli 13 buah apel, lalu 15 buah jeruk, dan 19 buah melon. Maka buah yang paling sedikit adalah buah. Oke. Okay. Nah, di sini kita lihat, di sini kan ada 13, 15, dan 19. Di antara 3 buah angka ini, manakah angka yang paling kecil atau paling sedikit? Karena di sini kan ditanya buah yang paling sedikit. Maka untuk mencarinya, ini kan ada 3 angka. Kita pilih angka yang paling kecil, yaitu benar, angka 13 ya, karena
13. Nah, 13 ini buah apa? Ternyata buah apel. Jadi jawabannya buah apel. Buah apel adalah buah yang paling sedikit. Oke. Kita lanjut. Bayu punya 4 permen. Sinta punya 6 permen. Bagas punya 8 permen. Jumlah permen mereka semua adalah? Oke, di sini kan ada 4 permen punya Bayu, punya Sinta 6 dan punya Bagas 8. Untuk mencari jumlahnya, kita akan jumlahkan ini. Pertama, kita jumlahkan punya Bayu dan Sinta dulu. Oke, 4 ditambah 6 hasilnya 10. Oke, sudah dapat. Nah, 10 kita tambah lagi dengan 8. 10 tambah 8 hasilnya adalah 18. Maka jumlah permen mereka semua adalah 18 permen. Oke, soal nomor 5. Ibu membeli 17 roti. Oke. Nah, lalu ibu memberikan ke Adi sebanyak 4 roti. Lalu memberikannya lagi ke Bagas sebanyak 6 roti. Roti ibu sekarang jumlahnya ada. Oke, pertama kan ibu membelinya 17 roti, lalu diberikan kepada Adi 4 roti. Berarti berkurang ya roti ibu, lalu diberikan lagi ke 6 roti ke Bagas. Ternyata berkurang lagi. Nah, maka pertama kita harus mencari 14 dikurang 4. Hasilnya adalah 13 ya. Ini 17, 7 dikurang 4, 3, lalu turun 1, 13. Nah, setelah dapat 13, maka kita kurang lagi dengan 6. 13 dikurang 6. Oke. Okay. Hasilnya adalah 7. Oke. Okay. Nah, di sini maka hasilnya adalah jumlahnya adalah roti ibu adalah 7. Benda di bawah yang lebih besar adalah? Okay, ini adalah gambar penggaris dan ini adalah gambar buku. Oke, okay, manakah yang lebih besar? Jawabannya adalah buku ya. Jadi buku adalah lebih besar daripada si penggaris jawabannya. Selanjut. Pohon kelapa terlihat lebih titik-titik dari pohon apel. Oke, ini ada pohon kelapa dan pohon apel. Kira-kira apa ya perbedaannya ini? Pohon kelapa terlihat lebih titik-titik dari pohon apel. Jawabannya adalah tinggi ya. Ini pohon kelapa lebih tinggi daripada pohon apel. Di pohon apel ini lebih terlihat pendek ya daripada pohon kelapa. Di pohon kelapa ini terlihat lebih tinggi dia daripada atau dari pohon apel. Senin titik-titik Rabu Kamis Jumat. Oke, okay, isilah titik-titik di atas. Oke, okay, titik-titik di atas diisi hari. Oke, okay, nah ini adalah urutan dari nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, okay, setelah Senin apa? Dan sebelum Rabu apa? Oke, okay, Senin setelah Selasa ya. Dan jawabannya adalah Selasa. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.